Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan baik-baik saja. Jadi beberapa hari yang lalu itu temanku itu tanya, "Bro, aku di rumah ada PS nih. Nah, rencananya aku mau record, mau aku upload ke YouTube. Itu alat yang diperlukan apa aja?" Barangkali teman-teman di sini juga ada pertanyaan yang sama. Jadi, "Bang, aku mau record mau ataupun mau live streaming nih, tapi gamenya game konsol. Nah, perlengkapan apa aja yang harus diperlukan?" Baik, nggak usah berlama-lama, aku akan tunjukkan perlengkapan apa aja sih yang harus diperlukan kalau kita mau record game konsol itu. Lalu aplikasi apa yang digunakan untuk record? Oke, aku akan tunjukkan perlengkapan apa aja itu. Oke, untuk alat wajib yang harus dimiliki yaitu konsol PS3. Kebetulan ini saya pakai PS3. Lalu pakai monitor. Jadi kalau ada yang tanya, "Bang, kalau pakai TV gimana?" Bisa, asalkan harus support HDMI ya. Nah, lalu di sini aku pakai laptop. Jadi kalian kalau ada PC juga bisa, laptop atau PC. Lalu untuk alat berikutnya ini. Nah, ini namanya HDMI chapter card. Nah, untuk chapter card sendiri harus yang dua lubang ya. Ada lubang in sama out. Lalu ini USB. USB nanti disambungkan ke laptopnya. Untuk HDMI ini, yang in ini nanti dari konsol. Jadi HDMI yang konsol dimasukkan ke lubang in. Lalu untuk yang out, ya ini nanti disambungkan ya ke monitor atau TV. Jadi harus kalian juga butuh dua kabel HDMI ya. Pemasangannya nanti seperti ini. Nah, ini yang dari konsolnya aku masukkan ke ini seperti ini. Untuk kabel outnya ini yang untuk TV. Lalu USB ini nanti yang ke laptop. Oke, udah semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke laptopnya. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di tampilan desktop. Setelah semua udah terpasang, langkah selanjutnya kalian download aplikasi ya atau software. Jadi aplikasi atau software ini gunanya untuk record atau ngerekam gameplay teman-teman. Nah, di sini aku pakai OBS Studio ya. Nah, untuk cara downloadnya kalian masuk ke Google Chrome. Di sini ketik aja OBS Studio, enter. Nah, kalian pilih yang download. Untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah masuk di menu download, di sini kalian tinggal pilih ada Windows, ada macOS atau Linux. Kebetulan di sini aku pakai Windows. Setelah itu kalian scroll ke bawah, download, klik download installer ya. Nah, setelah terdownload selesai, kalian install. Setelah diinstal nanti tampilannya seperti ini. Kalian klik OBS Studio. Oke, ditunggu.
jadi awal tampilannya nanti seperti ini. Nah, untuk menambahkan biar muncul di sini, muncul tampilan dari PS3-nya, kalian pilih yang ini, tanda plus ini ya, add source. Setelah itu pilih yang video chapter device. Klik. Nah, kalian ganti nama. Di sini contoh aku pakai PS3. Lalu enter. Nah, untuk device-nya kalian pilih yang USB video. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Setelah itu klik OK. Nah, ini udah muncul tampilan tampilan dari PS3. Nah, oke, setelah udah muncul, kalian kalau ingin ngerekam tinggal ini, klik start record. Udah selesai. Nah, tampilan gameplay teman-teman nanti terrecord ya. Oke. Untuk hasil contoh tampilan recordnya seperti ini. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman masih kurang paham atau belum mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like jika kalian suka video ini, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye-bye.